Welcome to our channel Vlog dan Hunting Base Indonesia. Tapi sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan kembali untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Startup Ponorogo. Jadi untuk di sore hari ini sekitar 4:30 saya berada di depan shelter keberangkatan bis Patas Ekonomi yang berada di terminal tipe A Seloaji Ponorogo. Di tanggal 2 Januari 2022 ini, untuk kondisi suasana shelter keberangkatan bis Patas kali ini seperti di layar HP Anda, atau mungkin Anda menonton dengan HP atau yang lain, bisa Anda saksikan sendiri. Untuk tujuan Surabaya di jam 4:30 sore, para penumpang untuk di sore hari ini seperti ini guys, sampai enggak dapat armada, jadi menunggu armada di belakangnya. Dan untuk di saat ini ada restu panda Patas dengan julukan God Bless. Cukup luar biasa untuk di tanggal 2 sore terminal tipe A Seloaji, khususnya di shelter keberangkatan. Ternyata orang Ponorogo maupun sekitarnya banyak yang ada di Surabaya. Dengan ini buktinya sungguh luar biasa. Dan itu, wah, sekali mantap. Wah, ada armada datang, langsung berterburu-buru penumpang untuk berebut naik mencari kursi. Wah, sungguh luar biasa. Karena yang depan ini God Bless sudah penuh, dan di belakangnya datang langsung para penumpang berebut langsung full gas untuk Patas Restu di sore hari ini yang berada di belakangnya God Bless.
Dan untuk God Bless diberangkatkan lepas landas terminal tipe A Seloji Ponorogo. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan Bapak Joko itu. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan di belakangnya langsung full dan masih banyak penumpang yang tidak dapat kursi karena sangat banyaknya penumpang dan terbatas untuk kursi bis patas tersebut. Jadi harus sabar menunggu di belakangnya, guys. Jadi di sore hari ini para penumpang berebut bis di shelter keberangkatan terminal tipe A Seloji Ponorogo. Meledaknya penumpang untuk terminal Ponorogo Bumi Reog. Bapak udah makan. Dan perlahan-lahan digeser ke depan. Dan ini ada Maju Muda Mandiri Cendana Ponorogo Madiun juga diberangkatkan di sore hari ini. Sungguh luar biasa, guys. Sampai jam berapa saya juga nggak tahu untuk para penumpang yang belum dapat ini. Dan ini nampaknya berlahan pelan-pelan juga full penumpang roto bangku untuk poin diberangkatkan dari terminal Seloji Ponorogo di sore hari ini. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Masih berdatangan juga untuk penumpang dari Bumi Reog. Datang lagi, guys. Untuk sore hari ini seperti ini. Nampaknya untuk 7165 patas Restu Panda.
Ponorogo Surabaya. Sudah persiapan dari shelter keberangkatan terminal tipe A Selo Haji Ponorogo. Ayo. Wow, datang lagi guys untuk patas Ponorogo Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk vlog saya di hari ini sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.